Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Kali ini kita akan mencoba mereview sebuah makam yang sangat kuno. Ya, di bawah pohon ini, di tengah persawahan. Oke, akan kita coba mendekat. Oh. Ya, ini di bawah. Di bawah sebuah pohon. Di bawah sebatang pohon asam. Asam Jawa nih kalau orang bilang di sini. Ini dia kawan-kawan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah ini. Makam ini sangat kuno kawan-kawan. Setelah saya tanya beberapa orang di sekitaran kampung sini, tidak ada keturunan dari orang meninggal ini kawan-kawan. Tidak ada tulisan di nisan. Dan kemungkinan ini adalah batu-batu yang dipahat, kawan-kawan. Dan makam ini sangat panjang, kawan-kawan. Hampir 3 meter. Ada beberapa tempat di sini. Nah, yang di sini. Nih. Di sini satu. Ya, ada pohon kecil. Kemudian di sini kawan-kawan yang ada pohon kelapa. Makam ini kemungkinan sudah berada semenjak Kerajaan Pasai dahulu. Nah, tempat ini sendiri berada sekitar 5 atau 6 km arah selatan dari gedung dari Kerajaan Pasai atau dari makam Malikul As-Saleh. Batu nisan ini dipahat dengan sangat rapi, kawan-kawan. Ya, sekian dulu kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.